Kembali di Breaking News Kita Indonesia, Anda dapat menyaksikan Breaking News Kita Indonesia ini melalui akun Facebook Berita 1.tv live streaming gitu ya. Bisa kemudian disaksikan dimanapun Anda berada. Ya pemirsa, pagi ini bersama kami juga telah hadir di studio Berita 1 Ketua PBNU sekaligus Budayawan Muslim, Bapak Marsudi Suud. Selamat pagi Pak Selamat Marsudi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Ya. Ya, dalam dialog kali ini kita akan membincangkan ya Uki dan juga pemirsa apa kemudian yang tengah berlangsung dalam acara Kita Indonesia yang saat ini berlangsung dari kawasan Jalan MH Tamrin hingga Sudirman, Jakarta. Nah, Pak Marsudi, jika Anda kemudian melihat bagaimana acara Kita Indonesia ini, parade budaya ini, bagaimana Anda menilainya? Apakah ini bisa kemudian memang membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia ini kaya akan keberagaman, Pak Marsudi? Ya, pada sesungguhnya bangsa Indonesia secara fakta memang bermacam-macam budaya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan bahasanya pun berbeda-beda. Inilah karunia dari Tuhan, yang jika kita pandai memanfaatkan bermacam-macam suku dan bangsa ini, maka kita akan menjadi bangsa yang maju, yang diberkahi oleh Tuhan. Karena sesungguhnya dalam ajaran Islam itu sendiri, fakta itu ditulis dalam Al-Quran bunyinya begini. Ya ayuhan nas, wahai para manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian semua. Min dzakari wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan aku jadikan anda semua bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Itu tujuannya apa? Dibikin, diciptakan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang menciptakan ini, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda ini. Tujuannya adalah lita'arofu, agar satu dengan lainnya saling mengenal. To know each other, to make them understanding each other until they have a good life, harmony in life. Itulah. Nah, perbedaan ini sebuah fakta yang diciptakan oleh Tuhan yang tujuannya adalah untuk saling mengenal, saling mengetahui. Yang dari Batak tahu yang dari Madura tahu yang di Solo, yang Solo tahu yang di Papua tahu yang di Makassar. Bahasanya pun bahasanya juga demikian. Bahasa lokal di Indonesia ada sekitar 337 bahasa. Itu baru bahasa. Coba hidung aja udah beda. Ya kan? Hidung udah beda, kulit juga udah beda. Lah, ini fakta yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu? Begitu pula agama. Tidak hanya suku, bangsa, ras, agamanya pun begitu. Coba bayangkan kalau kita saling bisa mengetahui dan saling bisa memahami. Tujuannya agar bisa saling memahami. Kalau saling memahami itu akan menjadi kekuatan. Pak Marsudi, Indonesia sering dijadikan negara tujuan studi banding terkait dengan toleransi lah ya, keberagaman apakah itu budaya dan juga agama. Sejauh mana ini kemudian akhirnya patut juga membuat kita bangga terkait dengan toleransi ini? Saya termasuk dari zaman Gus Dur memelopori dan dalam kehidupan harmony among the followers of religion. Yang tidak lain, hari ini bangsa Indonesia itu menjadi sentral daripada untuk belajar bahwa kita bisa hidup dalam perbedaan. Karena perbedaan itu adalah sebuah yang nyata dan fakta. Kultur, budaya berbeda-beda, macam-macam. Dan itu dari Tuhan, diciptakan memang demikian. Dari yang beragam semacam ini, kemudian kita bisa hidup bersama-sama. Hidup bersama-sama itu saling menghormati. Itu mereka di Muslim countries yang lain, itu belum tentu bisa seperti di Indonesia yang
bangsa Indonesia itu sama dengan 12,9% dari total muslim di dunia. Total muslim di dunia 12,9% nya ada di Indonesia. Ini bisa terjaga semua. Tidak usah memikirkan kemarin persoalan Ahok itu bukan persoalan kebinekaan. Bukan. Bukan persoalan karena beda agama. Bukan. Persoalan Ahok itu persoalan hukum. Itu saja. Jikapun Ahok orang Islam mungkin punya begitu, ya begitu juga. Atau orang agama lain itu begitu. Jadi itu bukan persoalan kebinekaan. Maka insya Allah persoalan kebinekaan dalam berbangsa bertanah air Indonesia sudah matang. Yeah. Okay. Sudah matang.